Di sana tuh banyak spot-spot kayak kolam-kolam kecil yang airnya bening banget. Mulai dari atas, turun kemari. Di sini juga ada kolam lagi, lalu kolam sampai ke ujung sana tuh Curug Pangeran. Halo teman-teman, kembali lagi di channel gua Barbares. Nah, video kali ini gua lagi jalan-jalan nih. Namanya Lembah Tepus di Bogor. Ini katanya sih lagi viral nih tempat wisata terbaru di Bogor. Penasaran kan? Pokoknya pantengin terus video ini. Seperti apa sih tempatnya? Kata sih mantep banget. Pantengin terus ya. Dari parkiran Lembah Tepus kita jalan kaki nih, alias trekking lagi nih, sekitar 10 menit. Nah, treknya begini nih, batu-batuan. Gimana, Bu? Hah? Aman? Oke, dikit lagi sampai di sini airnya udah kelihatan bening banget. Nah, kita udah sampai nih. Lumayan sih, dari bawah parkiran tuh jalan bener 10 menit. Cuman treknya ekstrim banget. Ada tanjakan, turunan, tangga berbatuan gitu. Tapi pas udah sampai, ngelihat bening ini rasanya pengen langsung nyebur nih. Gimana? Nyebur gak nih? Nih Lembah Tepus lokasinya di daerah Gunung Bunder, Cibatok ya. Nah, masuk sini tuh biayanya di gerbang depan bayar satu motor dua orang tuh kena 25.000 dan masuk sini satu orang 10.000, parkiran 5.000, jadi total 50.000 untuk dua orang. Nah, kalau lu belum pernah ke sini, coba deh datang sini nih, pokoknya tempatnya ajib banget. Wow. Oke, lanjut. Kita berenang. Rame juga ternyata. Jadi emang keren lokasinya. Di sana tuh banyak spot-spot kayak kolam-kolam kecil yang airnya bening banget. Mulai dari atas, turun kemari. Di sini juga ada kolam lagi, lalu kolam sampai ke ujung sana tuh Curug Pangeran.
teman-teman, mungkin cukup di sini video kali ini, video tentang liburan gue di masa pandemi ini. Pokoknya lokasi Lembah Tebus ini emang cukup keren ya, luar biasa. Jadi airnya bening banget, dingin, segar. Gak percuma dah lu datang capek-capek trekking dulu selama 10 menit tuh terbayar capeknya nih setelah berenang di Lembah Tebus ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!